Assalamualaikum dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku Syafiq AJ. Okay guys, so macam apa tengok tajuk video ni, video kali ni adalah isu dengan aku punya ECU Team Boss yang aku baru pakai. Tak sampai 24 jam dah ada problem. Okay gang, ni aku ada masalah baru gang. Aku baru pasal yang dekat situ tadi, aku nak bagi signal nak masuk kan. Nampak signal aku dah tak function dah. Ini memang ada kaitan dengan ECU Team Boss yang aku pakai tu lah. Nampak double emergency signal pun tak ada. Cuba kita bagi mati tu enjin. On balik. Tak ada gang. Signal aku dah hilang. Double signal pun tak ada. Tak ada gang. Aku tak tahu apa problem dah, tapi tak apa. Sebab benda ni ada warranty. Tapi warranty pun macam yalah, aku nak support kot ECU Team Boss. Tapi baru pakai tak sampai 24 jam baru aku pasang tadi. Lepas tu ni dah hilang signal. Tapi tak apalah, itu masalah kecil ya. So okay gang. Nampak-nampak lah. Okay, signal dah ada balik. Dah tak ada. Aku tak tahulah apa masalah signal ni. Signal ni dia set ada, set tak ada. Aku pun tak tahu siapa. Tapi memang nak kena pergi check balik lah dekat dengan kedai dealer Team Boss tu. Aduh, masalah betul lah. 2 hari lepas tu, problem dia apa dia? Apa tengok lah. Aku on switch. Okay, signal kiri tak ada. Signal kanan tak ada juga. Nampak-nampak tak ada klik, tak ada apa. Okay, emergency signal pun tak ada. So problem ni berlaku masa lepas aku pasang ECU Team Boss lah. Masa mula-mula hari tu kan, benda link semua tak ada masalah. Start engine, connect software semua okay. Horn pun dah. So nak start semua tak ada masalah. So aku shock dia punya problem dekat sini, Kat ECU Team Boss tu sendiri. So apa yang aku buat, aku buka balik dan aku adjust. Aku tekan-tekan balik pasang betul-betul dia punya ECU Team Boss . Dan bila aku pasang, ngam-ngam tekan balik kan, nampak double signal dah ada. Double signal dah ada. Nampak dah menyala. So problem dia sebenarnya bukan problem dekat ECU tu, tapi problem dekat dia punya connection ni. Ada longgang sikit, so kena tekan-tekan sikit baru dia nak okay. So ni dah menyala. Kita boleh double signal kiri. Okay, kiri ada. Sini pun menyala. So problem dia sebenarnya bukanlah ECU Team Boss tu, tapi dekat dia punya connection ni. Kat sini ada problem. Longgang lah, cerita senang dia longgang. So aku nak kena adjust balik, bagi cantik-cantik sampai dia punya ni ada. Okay, isu dia longgang sekarang ni. Okay, so nyala signal. Double signal okay. Okay, menyala, nampak belakang double signal. So, okay lah. Tak ada apa pun sebenarnya. Simple je dia punya problem. Dia longgang. Okay, ni relay warna oranye . Kalau hampa tukang signal, ada yang tanya aku, bang, kenapa saya tukang LED tapi LED saya berkelip cepat sangat? Sebab hampa pakai relay standard. So, relay ni hampa kena tukang lah. Adjustable relay. Murah lah relay ni, dalam RM1, RM2 je tak salah aku. Lepas tu buat connection balik dekat relay yang lama dan boleh adjust lah kat sini. So masalah selesai guys. Hanyalah longgang, bukan ada apa sangat pun.